Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel YouTube. Aku bikin video ini karena aku mau minta maaf kalian, mohon maaf sebesar-besarnya karena aku gak bisa balas komentar kalian satu persatu. Terlepas dari semua pertanyaan, konsultasi, keluhan, apapun itu mengenai produk Hyde Beauty yang sempat aku review dan videonya lumayan meledak. Lalu banyak banget teman-teman yang tanya, baik itu di komentar maupun di DM Instagram aku yang belum aku jawab. Sebetulnya gini teman-teman, semua pertanyaan itu ada jawabannya di video, tapi mungkin teman-teman nggak tonton videonya sampai beres atau mungkin di skip-skip. Kalau banyak banget teman-teman yang ngeluh kalau aku udah habis berapa paket, tapi kok pas beli paket yang baru, forte yang barcode biru, malah jadi detox, malah jadi purging, ada jerawat, kusam, muncul flek, atau mungkin ada yang merasa mukanya jadi lebih parah dari pas awal pakai sebelum pakai Hyde gitu lah ya pokoknya. Jadi gini teman-teman, udah berulang kali aku jelasin kalau produk forte yang barcode biru itu kan baru dan dosisnya itu lebih rendah dibanding forte yang lama, ya kan? Nah, jadi sebuah kewajaran kalau kulit kalian itu harus beradaptasi lagi. Dan yang namanya purging, setiap kulit itu berbeda-beda. Ada yang nggak ngerasain apa-apa, ada yang jadi muncul jerawat dan beruntus, atau ada yang jadi sangat kusam mukanya, ada juga yang muncul komedo atau mungkin ada flek dan lain-lain. Itu tuh tergantung kulit masing-masing. Nah, selain tergantung kulit, itu juga dipengaruhi oleh pola hidup kalian, pola makan, yang kalian makan tuh apakah berminyak-minyak terus atau berkacang-kacangan terus. Jadi itu ngaruh banget teman-teman, terus jam istirahat dan lain-lain. Juga cara pemakaian yang baik dan benar itu harus dipertanyakan, apakah kalian pakai skincare itu udah benar atau belum. Yang aku tahu sih ya, kebanyakan di antara kita itu kalau pakai facial wash itu seenaknya banyak banget. Padahal kalau memakai facial wash yang terlalu banyak itu benar-benar gak worth it, karena kulit kita bakalan jadi kering, kayak berasa ketarik gitu gak sih? Sering gak sih kalian tuh pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Jadi pakai aja secukupnya gitu loh teman-teman. Itu pertama. Nah, terus kedua, kan udah berulang kali aku kasih tahu cara pindah ke forte yang baru itu seperti apa. Kalian tuh jangan sekaligus pindah, tapi harus diselang-seling terlebih dahulu. Satu hari pakai yang Bepom, satu hari yang forte. Satu hari yang Bepom, satu hari yang forte lama, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya udah nanggung nih ya, karena yang forte lama udah nggak ada, terus gimana dong gitu, misalnya gimana, soalnya kan forte lamanya udah nggak ada, sekarang yang ada cuma forte yang barcode biru. Nah, caranya kalian bisa berhenti dulu nih sejenak beberapa malam, bisa itu 3 malam atau 5 malam, jangan dulu pakai krim forte yang baru untuk penyesuaian, biarin kulit kalian itu netral dulu. Nah, baru nanti perlahan diselang-seling pakai pengenalan gitu loh ke forte yang baru. Terus kalau misalnya udah terlanjur nih sekarang udah nge-purging, udah mukanya udah kusam parah, gimana solusinya? Solusinya menurut dokter Hyde Beauty ya, ini dokter Korea itu dokter Hyde Beauty ya, solusinya lanjutin. Kuncinya itu di telaten dan sabar. Karena yang namanya pakai skincare yang Bepom, yang aman, itu butuh waktu. Gak seminggu langsung putih, gak 3 hari langsung cerah gitu loh. Jawabannya tuh mau kalian nanya berulang-ulang kali, jawabannya tetap lanjutin kalau kalian konsul ke dokter Hyde. Kalau nggak percaya, kalian boleh banget ya konsul secara langsung via WhatsApp ke nomor dokter Kori ya, dokter Hyde Beauty. Nanti aku bakalan sertain nomornya di sini, kalian bisa chat dan konsultasi itu gratis ya buat siapapun. Kalian mau tanyain, mau ngeluh, mau konsultasi sebelum pakai Hyde atau apapun itu, silahkan kalian chat ke nomor dokter yang aku sertain di sini. Aku mohon maaf ke kalian karena nggak bisa satu persatu aku jawab karena terlalu banyak dan rata-rata sama sih pertanyaannya ke arah situ gitu. Jadi aku jawab lewat video. Aku sekali lagi aku mohon maaf. Jadi kalian kalau misalnya nggak puas sama jawaban aku, boleh konsultasi ke nomor dokter yang ini ya, aku sertai nomor dokternya. Makasih banget kalian udah selalu support karena tonton video aku. Saran dari aku, kalau kalian udah terlanjur kusam atau terlanjur purging karena pakai barcode yang biru, lanjutin aja.
semangat. Butuh waktu, harus telaten dan sabar untuk hasil yang maksimal. Tuh, kalau menurut aku ya, kayak muncul jerawat dan kayak blemish-blemish itu adalah hal yang wajar. Karena kulit kita itu hidup, bukan kulit yang sekali putih, sekali mulus, langsung permanen, enggak ada. Semuanya itu wajar, tergantung hormon kalian berubah. Setiap bulannya kan, setiap harinya hormon kalian tuh berubah-ubah gitu loh. Jadi suatu hal yang wajar kalau ada jerawat ataupun beruntus, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Oh, dan kalau misalnya aku nih ya, kalau aku tuh tipe gini, kalau misalnya lagi jerawatan, kalau kalian punya serum jerawat yang cocok sebelum-sebelumnya, nggak apa-apa, kalian bisa mix sih serum jerawatnya tuh, dipakai sampai si jerawatnya membaik, baru nanti kalian lanjut pakai serum yang lemon ataupun serum yang sakura. Dari aku sih kayak gitu, karena overall aku pemakaiannya enggak setiap malam pakai high, terus enggak, kadang aku enggak pakai, kadang aku cuma pakai moisturizer aja, kadang aku juga pakai facial washnya jarang-jarang, cuma malam aja, pagi-pagi aku enggak pernah pakai facial wash ya. Itu info dari aku buat kalian nih, tipsnya kalau pagi-pagi itu cuci muka jangan pakai sabun muka, karena kalau bangun tidur kita itu mukanya masih natural, masih fresh, dan minyak yang dikeluarin itu bukan minyak yang menimbulkan jerawat. Jadi kalian cukup cuci muka pakai air biasa aja, enggak usah pakai facial wash. Kalaupun mau pakai facial wash, jangan terlalu banyak. Itu saran dari aku. Kalau ada yang masih belum jelas dan masih galau, masih risau, silahkan tanyakan. Oke? Kalau misalnya nggak sabar dan kayak nggak telaten dan malah bosen, suntuk gara-gara mukanya kusam atau apa, itu hak kalian untuk kembali ke kalian untuk memilih apakah mau melanjutkan atau tidak. Tapi saran dari aku, lanjutkan. Kalian udah jalan, udah berproses, masa iya harus ya nyerah gara-gara mukanya purging? Menurut aku lanjutkan, karena banyak banget testimoni bahwa yang detox, bahwa yang purging itu yang tadinya muncul jerawat dan kusam itu balik glowing, bahkan lebih bagus kulitnya, lebih sehat kulitnya dibanding pakai Forte yang lama. Aku juga sekarang pakai lagi, masih penyesuaian pakai Forte yang baru yang barcode biru. Gitu sih dari aku, makasih semuanya. Sekali lagi tetap makasih udah selalu support channel aku. Silahkan tanyakan kalau yang kejawab, sama aku kejawab di DM ataupun di komentar. Kalau enggak ya mohon maaf, silahkan ditonton videonya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.